Selepas Muda mengumumkan bertanding solo pada PRN, Pemuda PKR mencabar parti itu menyatakan pendirian sama ada masih menyokong pentadbiran Anwar Ibrahim atau sebaliknya. Ketuanya, Adam Adli berkata, sekiranya Muda tidak lagi menyebelahi kerajaan perpaduan, parti pimpinan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman boleh berpindah ke blok pembangkang. Adam turut menyifatkan keputusan Syed Saddiq itu sebagai matlamat peribadi, bukannya perjuangan untuk rakyat. Terdahulu, Syed Saddiq berkata cubaan partinya untuk bekerjasama dengan pentadbiran Anwar tidak mendapat kerjasama apabila usaha untuk mengadakan pertemuan dengan pengerusi Pakatan Harapan itu tidak diendahkan. Tindakan bergerak solo itu menyebabkan pertembungan dengan PH dan BN walaupun ketiga-tiganya adalah sebahagian daripada blok kerajaan di Dewan Rakyat.